Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala Tabasyirul Injil. Ini pemberitaan kitab Injil. Basyara Isa alaihi salam qaumahu fil Injil mil farqalit. Telah memberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya dalam kitab Injil dengan farqalit. Farqalit wa ma'nahu qaribun min Muhammadin au Ahmad, maknanya itu dekat daripada Muhammad atau Ahmad. Wa yusaddiquhu fil Qur'ani qaulullahi ta'ala fi surati Saffi wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'dih ismuhu Ahmad. Wa yusaddiquhu, dan membenarkan akan dia fil Qur'ani dalam Al-Qur'an tadi farqalidnya oleh firman Allah taala qaulullah taala fi surati Saffi dalam surah Saff. Wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingat olehmu di waktu berkata Nabi Isa bin Maryam ya bani Israila wahai bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, aku utusan Allah kepadamu, aku diutus kepadamu untukmu. Lima baina yadai minat taurati, bagi apa yang ada di antara ya, hadapanku, di hadapanku, minat taurati, daripada kitab Taurat. Wa muwasyiran, dan memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, min ba'di, daripada selaku ini, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, ismuhu Ahmadu, namanya Ahmad. Jadi sudah diberitakan ya, oleh Nabi Isa nanti akan ada ya, yang akan menggantikannya yaitu Ahmad. Ini sudah dipesan padahal, sudah diberitahu padahal, sedari masih hidup. Bagaimana kalau enggak dipesan? Bagaimana kalau kagak dipesan? Artinya apa kita? Kalau sesuatu yang akan terjadi setelah kita meninggal, kalau bisa masih hidup kita berikan pesan, berikan pesan. Yang diberikan pesan masih hidup aja masih ya, keras kepala. Bagaimana kalau sudah meninggal? Makanya yang namanya wasiat dulu hukumnya wajib sebelum ada waris. Setelah ada waris tidak wajib, sunnah memberikan wasiat. Makanya kalau kita ada sakit-sakit kayaknya udah mau meninggal, terus saja wasiat ya sunat. Taruh di bawah kasur, di bawah bantal. Kalau ngapa-ngapain taruh. Tulis wasiat. Waqad wasafa al-masihu hadzal farqalita bi awsafin la tantabiqu ila 'ala nabiyyina fa qala innahu yuwabbikhul 'alama 'ala khati'atihi. Dan sungguh telah mensifatkan oleh al-masih akan ini farqalit dengan beberapa sifat yang tidak sesuai ia kecuali kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, maka ia berkata, innahu yuwabbikhul 'alama 'ala khati'atihi, sesungguhnya ia menganggap keji akan alam atas kesalahannya. Kalau ada yang bersalah, ya manusia keji berbuat salahnya. Wa inna yu'allimukum jami'al aqi, dan sesungguhnya ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan mereka akan semua kebenaran. Li'annahu laysa yantiku min 'indi bal yatakallamu bikulli ma yasma'u, karena bahwasanya dia tidaklah berbicara dari sisi dirinya sendiri, bahkan dia berbicara dengan setiap apa yang dia dengar. Wa hadza ma warada fil Qur'anil Karim fi suratin Najmi wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini apa yang datang dalam Al-Qur'an yang mulia dalam surah An-Najm. Surah An-Najm, surah bintang. Wa ma yantiku 'anil hawa, dan tidaklah ia berbicara daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi Nabi kalau bicara itu adalah semuanya wahyu. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat ulama, apakah semuanya atau ada beberapa yang bukan berdasarkan kemanusiaan. Kalau yang berdasarkan wahyu itulah yang menjadi syariat, yang bukan yang ada, ya, yang adat sebagaimana manusia itu tidak menjadi wahyu. Satu pendapat mengatakan semua. Kenapa? Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau bicara daripada hawa nafsunya. Tidaklah ia bicara daripada hawa nafsunya. Tidaklah itu kecuali wahyu. Kita pun berusaha demikian. Kalau kita bicara, kalau kita berbuat, kita mengambil keputusan, hendaknya kita pikirkan dulu, kita istikharahkan dulu sebelum kita mengambil keputusan. Takut kalau kita ambil keputusan nanti salah. Kita istikharahkan. Kalau ada orang atau manusia yang bisa kita istikharah kepadanya, artinya kita tukar pendapat. Tentu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tukar pendapat. Biar enggak kesalahan di kemudian. Biar enggak ada air mata yang mengalir. Apa saja. Kalau kita sudah mantap, ya. Bismillah kerjain. Jangan asal ngomong, jangan asal ambil keputusan, jangan asal berbuat. Di samping akan memberikan dampak terhadap diri kita di dunia, juga memberikan dampak terhadap diri kita di akhirat nanti. Bukan hanya itu aja, ya. Hati kita pun akan terkena dampaknya. Maka pikirkan dahulu sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat. InsyaAllah ketika kita sudah berpikir, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, InsyaAllah warna daripada perkataan kita, perbuatan kita, keputusan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada fi injili Barnaba alladhi zahara mundu zamanin qaribin wa akhfathu hujubul ja'alati zukira ismu rasulni alaihi salam sarahatan. Dan sungguh telah datang keterangan dalam Injil Barnaba yang jelas sejak zaman yang sebentar, artinya belum lama ini gitu ya. Wa akhfathu hujubul ja'alati, dan disembunyikan oleh orang-orang yang bodoh, ya. Menyembunyikan akan dia oleh hijab-hijab kebodohan, artinya ya disembunyikan, boleh artinya begitu,
oleh orang-orang yang bodoh. Jadi di situ ada keterangan tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun disembunyiin oleh mereka, ditutup oleh mereka. Zukir asmur rasuli, telah disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorohatan, dengan ya jelas, tegas. Jelas. Oh, tegas. Sebutin. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Ini kan sejarah. Sejarah itu ada sampai kini, bahkan dalam Al-Qur'an sejarah itu ada sampai kini. Ditulis di situ dalam Al-Qur'an sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Buat apa? Ibratan liulil albab, untuk menjadi pelajaran untuk orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Kalau umpama ya ada orang lain, orangnya baru datang, orangnya baru sampai, orangnya baru hadir, kemudian dia membawa kebenaran, kemudian dia membawa kabar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin diri kita pasti mengiyakan itu, bahwasannya itu benar, maka mulut kita, raga kita, perbuatan kita, ucap kita hendaknya membenarkan dia. Jangan sampai bertentangan hati kita dengan mulut kita, hati kita dengan raga kita, jangan sampai bertentangan. Kalau itu benar, ucapkan benar. Kalau itu salah, ucapkan salah. InsyaAllah dengan begitu akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita di kemudian masa. Sebaliknya, apabila kita tidak mengatakan itu benar, padahal hati kita mengatakan benar, kita katakan itu salah. Karena apa? Karena untuk memperturutkan nafsu syaitoninya, maka ini akan memberikan dampak untuk diri kita, keadaan kita di kemudian masa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah. Harakatul afkar qabla al-bi'asati.